Penjabat Gubernur Aceh Dr. Haji Safrizal ZAMSI bersama Kapolda Aceh Irjen Pol Ahmad Kartiko dan Pangdam Iskandar Muda Niko Fahrizal meninjau langsung lokasi dan penanggulangan banjir di Kabupaten Aceh Tamiang pada Kamis 17 Oktober 2024. Pada kesempatan itu, Safrizal melihat langsung tanggul sungai yang jebol yang menjadi salah satu penyebab air masuk ke pemukiman warga. Di samping itu, Safrizal juga melihat kondisi dan menyerahkan bantuan kepada pengungsi di Pekan Seruai Kabupaten Aceh Tamiang. Kedatangan PJ Gubernur Aceh tersebut merupakan wujud kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak banjir dan melihat langsung sejauh mana penanggulangan yang telah dilakukan. Setelah peninjauan, PJ Gubernur bersama Kapolda dan Pangdam juga mengecek situasi secara virtual di 10 kabupaten kota yang mengalami bencana banjir dan longsor.